Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Julia Zahra dari kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Yang kedua adalah landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona eritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.